Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah berkunjung ke salah satu rumah. Ya, seperti biasanya sudah lama tidak saya lakukan untuk refer rumah tuh rumah. Oke, kita sudah masuk. Assalamualaikum. Halo, Mas Bapak. Misi ya? Iya. Izin nih, lah. Iya. Berkat. Ih, tambah lagi. Oke, ternyata kita dapat TV-nya TV Banjar, saudara. Banjar yang nyangkut ini. Skip dulu. Oke, kita tes dulu, saudara. TV ini lampunya indikatornya hidup. Seperti ada bunyi berderik di dalam. Itu positif kerusakan playback, saudara. Oke, kita akan bongkar. Oke, kita sudah siapkan peralatan perang kita. Ini ya, saudara, peralatan perang. Ada solder biasa dan ada solder mahal. Ini tidak saya gunakan. Dan kita akan bongkar dulu, cari tahu apa penyebabnya. Kita perhatikan TV ini masih baru, saudara, mesinnya masih baru sekali, belum pernah rusak sama sekali, dan baru pertama kali ini dibongkar dengan montir abal-abal seperti saya, saudara. Oke, kita akan lanjut, kita set ini anak-anaknya, saudara. Saya mengikuti Bang Abi servis, jadi kangen masa-masa saat saya servis panggilan rumah ke rumah. Oke, coy. Kita akan bongkar dulu, sudah bongkar habis. Oke, kita ke pasar dulu, saudara, untuk membeli edisi 10-10A. Saya akan ke pasar dulu untuk membeli perlengkapan dan peralatan yang akan saya bawa nanti, juga untuk berangkat ke tempat yang lainnya, karena kebetulan TV yang saya perbaiki saya dapati ada satu kerusakan yang sama. Oke, coy. Oke, sedikit lagi kita belok kanan sampai. Kita belok kanan dan sampai. Dan kita akan stop di simpang 3 itu, saudara. Sebelah kanan ada bacaannya toko Sun Tai alias toko Sansui. Ini dia, saudara. Sudah sekalian, karena sudah lama tidak upload di bagian pasar, saya sudah masuki kawasan toko yang bisa saya beli pada zaman-zaman itu. Sudah sekalian, para penggemar kami Abah Ganteng,
Saya sudah membeli playbacknya yang saya maksud, ini dia. Saya beli dua buah. Ini. Dan satu lagi di dalam, ini. Ini untuk pelanggan yang satunya karena penyakitnya sama. Dan itu perlengkapan saya untuk memperbaiki kipas angin. Jika ada orang memperbaiki kipas angin. Namun biasanya saya suruh teman saya memperbaiki, saudara. Saya jarang memperbaiki kipas angin. Saya hanya membuat tutorial saja, saudara. Oke, saudara. Oke, coy. Pertama-tama kita akan pasang fokusnya dulu, saudara. Lalu kita akan tancapkan juga kabel untuk skrannya. Kabel G2. Selanjutnya kita akan pasangkan dulu di soketnya, dan ini jangan sampai terlupa, kita akan pasang juga di atas. Namun sebelumnya kita akan bersihkan dulu, saudara. Oke, kita sudah pasang di kopnya. Selanjutnya kita akan memasang menyolder playbacknya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan ke tahap pengukuran. Apakah sudah normal tegangannya dan TV-nya apakah bisa hidup. Lalu kita colokkan, saudara. Kita colok dulu. Bismillah. Sudah kita colok dan suara playback pun tidak berdelik lagi dan berbunyi. Tegangan tetap normal seperti itu, saudara. Kita lihat apa yang terjadi, apakah TV-nya hidup. Ternyata TV-nya hidup, ada logonya keluar di sana, saudara. Oke, sudah selesai. Inilah penontonnya, saudara. Hei, tak berkedip lagi matanya, saudara, melihat TV. Aduh, sudah sebulan tidak nonton, saudara. Dan TV-nya bisa hidup kembali. Alhamdulillahi ala kulli hal. Oke, coy. Saat kita diandalkan, jangan biarkan mal menghalangi. Aduh, minum di lantai. Cepat redakan perih dan mual.